emang begitu bos, kalau bokeh bos, makanya lu jangan bokeh. Rumah lu di mana? Kediri Pak Haji. Terus sekarang pertanyaan apa ke saya? Ya, sebenarnya saya mau sedang praktek ilmunya kan ya Obet. Yang mana? Yang manggil uang itu sudah pernah. Terus? Sekitar 2 minggu yang lalu. Terus ada hasilnya apa belum? Ada. Gimana praktekinnya coba? Ya, pakai dengerin ya, dengerin. Gimana saya pakai ini? uang 100.000 saya selakanin, terus saya bilang gini, alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala di rumahnya anak yatim gandeng beb, uang masuk ke rekening saya bilang gitu. Itu paginya pada subuh, terus saya berangkat kerja, sorenya saya dapat uang 3 juta. Teman-teman, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Kang Nur. Ini kasih makanan kecil buat anak itu. Kasih. Satu. Kasih anaknya. Bos, tuh gua kasih makanan, bos. Bos, gua kasih makanan tuh. Makasih ya, Pak Haji. Saudara buka kita semua. Ini pengobatan. Iya. Baru tahu. Aziz kalau datang ke pengobatan ini bawa gula, kopi, teh ya. Betul ya. Ini nggak bawa apa-apa, tangan kosong, belakang disangoni. Paling aneh Pak Aziz. Aneh. Bawa rokok Samsung. Iya kan, kalau ke Kiai bawa rokok Samsung, di Samsung satu itu kan. Ngamplopin. Ngamplopin ya kan. Ini malah gue kasih. Ayo ini ibu sini, duduk sini. Ayo kesini. Ya, yang kosong dari tempatnya. Masukin jeruk kantor nih, Bapak situ. Bisa, Pak. Ayo, Bapak situ. Ayo, di sini nih. Ya. Ayo. Boleh, Pak. Iya, sini. Bapak situ. Sini. Di situ jangan di bawah, ngelangin kamera nanti. Iya. Nah, sini nih. Sini. Ini masih bisa nih. Sini. Sini, sebelah sini. Nah, sini. Sini. Iya. Apa yang harus ditanyain Bapak? Pak Haji, saya sedang dapat anugerah. Contohnya? Saya lagi bermasalah dengan keluarga, Pak Haji. Iya, contohnya kayak gimana? Contohnya? Ini lagi diusir sama istri. Ya iyalah! Lagi bokeh emang begitu loh, Bos! Emang begitu, Bos. Kalau bokeh, Bos. Makanya lu jangan bokeh. Rumah lu di mana? Kediri, Pak Haji. Terus sekarang pertanyaan apa ke saya? Ya, sebenarnya saya mau sedang praktek ilmunya kan ya Obet. Yang mana? Yang manggil uang itu sudah pernah. Terus? Sekitar 2 minggu yang lalu. Terus ada hasilnya apa belum? Ada. Gimana praktekinnya coba? Ya, pakai dengerin ya, dengerin. Gimana praktekinnya? Saya pakai uang 100.000 saya selakanin, terus saya bilang gini, Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala di rumahnya anak yatim gandeng beb, uang masuk ke rekening saya bilang gitu. Itu paginya pada subuh, terus saya berangkat kerja, sorenya saya dapat uang 3 juta. Teman-teman, alhamdulillah. Coba lagi cara manggil duit. Tadi YouTube ditulis Kang Nur cara manggil duit. Ya, cara manggil duit orang Kediri. Iya Kediri. Oke, coba gimana? Alhamdulillah. Ya, duitnya diapain dulu? Ditempel. Di selakang ya? Taruh di selakang. Iya, saya taruh selakang. Terus? 100.000 itu. Terus selembar? Iya. Iya, terus? 2 lembar. 2 lembar. 50.000-an 2 lembar. 2 lembar. Terus? Saya taruh selakangan. Terus bilang, Alhamdulillah atas ridho Allah SWT dan karomahnya yatim RDAY. Uang masuk ke rekening saya. Kita tambah nominal, Pak Haji. Itu alhamdulillah. Itu ngerjain waktu itu? Pada subuh. Sekitar jam 5 kalau nggak salah. Sorenya sekitar jam 2, jam 3 saya dapat uang 3 juta. Tepuk tangan dong, suruh kalian lagi. Ya Allah. Geblek.
itu. Jadi saya mau kesini juga mau testimoni juga enggak sih? Apa testimoni apa lagi? Oh itu. Iya. Kalau yang kedua, selangkangan itu yang sering saya pakai untuk nenangin anak saya ketika rewel. Gimana berarti ini gimana? Itu langsung aja saya tangan saya taruh di selangkangan. Saya usap-usap langsung diam gitu aja. Anaknya umur berapa? Itu dulu yang umur 3 tahun. Sekarang udah 5 tahun. Kalau yang kecil ini belum saya praktekin, yang bayi ini. Oh iya. Kan sering rewel kalau malam. Tapi benar tuh, yang umur 3 tahun waktu rewel dikasih selangkangan langsung diam. 4 tahun enggak salah. 4 tahun udah besar tuh. Iya, di selangkangan memang benar diam. Iya, langsung diam. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Itu selangkangan. Oke, ilmu kerja ayah gila benar. Luar biasa. Luar biasa. Ilmunya enggak waras. Yang praktekin enggak waras. Tapi hasilnya waras. Min kali min plus. Gitu, Pak.